Lokasi penemuan salib asli Yesus di Yerusalem. Suatu hari di bulan Desember 2022, saat fakta Israel datang ke Gereja Makam Kudus di Yerusalem, ibu kota Israel, para biarawan Katolik di Gereja Makam Kudus ini sedang melakukan ritual ibadah doa rutin siang hari. Fakta Israel harus menunggu usai prosesi ibadah berlangsung untuk bisa masuk ke ruang bawah. Kemudian, para biarawan berjalan memasuki sebuah ruang. Lokasi yang mereka tuju adalah ke ruangan di lantai bawah. Inilah tangga yang dilalui para biarawan tadi, tetapi bukan menuju ke ruangan di lantai bawah ini. Sebab ruangan dalam video yang Anda lihat ini adalah kapel Armenia bawah tanah yang diberi nama Kapel Santa Helena. Nah, tangga ke bawah ini menuju ke sebuah lokasi sakral bagi umat Katolik. Fakta Israel ikut turun ke lokasi sakral tersebut melalui 29 anak tangga. Beginilah penampakan di ujung anak tangga terbawah, sebuah ruangan berdinding batu, dan ada patung memeluk salib Yesus di tengah ruangan. Sekarang Fakta Israel mengajak Anda ke lokasi sakral yang belum banyak dikunjungi oleh orang Indonesia. Saudara, tempat ini dinamakan Kapel Fransiskan Penemuan Salib. Shalom saudara, menurut sejarah, di tempat inilah Ratu Helena menemukan potongan kayu salib asli yang disebut juga dengan True Cross. Kita bisa lihat, sini ada situsnya yang menandakan tempat di mana kayu salib yang asli, potongan kayu salib itu ditemukan. Nah, seperti Anda lihat, ruangan di lantai bawah ini merupakan sebuah gua batu alami dan dinding batu. Yang Anda lihat ini batu bagian atap, dan ini dinding batu asli yang ditutupi kaca guna menjaga kelembaban dan agar tidak bisa dipegang pengunjung. Kayu salib itu dipercaya digunakan saat Tuhan Yesus disalibkan. Berdasarkan penelitian, diketahui lokasi ini dahulu adalah kawasan tambang dan kemudian diubah menjadi area tangkapan air. Tetapi tentara salib meyakini lokasi ini sesuai dengan tempat penyalipan Yesus di Bukit Golgota. Dalam sejarah tradisi gereja, kisah penemuan salib memang ada dua versi. Pertama, penemuan salib terjadi saat Kaisar Konstantin, Kaisar Romawi pertama yang memeluk agama Kristen, meminta agar dibangun sebuah basilika di atas Bukit Golgota di Yerusalem. Yerusalem dan tanah Israel saat itu dikuasai oleh Bizantium, Kerajaan Romawi Kristen. Uskup Eusebius dari Kaisarea menyebut sekitar tahun 327 Masehi ditemukan adanya salib di lokasi pembangunan yang dipercaya sebagai salib asli saat penyalipan Yesus. Versi kedua, Santo Ambrosius menyatakan Ratu Helena, ibunda Raja Konstantin, sebagai penemu salib asli Yesus yang disebut salib sejati. Saudara, ada atau tidak ada salib asli Yesus? Fakta Israel percaya penyalipan Yesus adalah peristiwa yang betul-betul terjadi dan sesuai fakta sejarah. Kapel penemuan salib di bagian bawah Gereja Makam Kudus ini bisa ditempatkan sebagai situs bersejarah yang tidak akan mengurangi iman percaya umat Kristen. Jika lokasi ini adalah tempat Ratu Helena menemukan salib asli Yesus, tentu umat Kristen patut bersyukur untuk upayanya yang gigih. Anda bisa lihat, kapel penemuan salib sejati ini sangat indah karena sangat alami. Fakta Israel berada di dalam kapel penemuan salib sejati hingga jam 8 malam, kala Gereja Makam Kudus akan ditutup. Dari masih ada sejumlah turis hingga turis sudah tidak ada. Saudara, lokasi True Cross ini berada di lantai paling bawah dari Gereja Makam Kudus, dua lantai ke bawah dari Gereja Makam Kudus, dan menjadi situs Gereja Katolik Roma.
Saya sekarang sudah sampai di Kapel Armenia Santa Helena. Jadi di lokasi ini ada dua anak tangga dan dua gereja. Dan sekarang kita akan naik ke atas ke lokasi gereja Makam Kudus. Mari bergabung bersama Fakta Israel Tur Sukkot atau Hari Raya Pondok Daun 2023. Segala bangsa akan datang untuk menyembah Tuhan dan merayakan Hari Raya Pondok Daun. Zakaria 14 ayat 16. Salam damai dari Fakta Israel.